headlights, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Selamat pagi. Sekarang waktunya kita sunrise. Tapi sebelum berangkatnya kita lagi gerbek kamar dulu. Oh, gak digerbek kamar ya. Kakak aja udah siap. Ratunya ditunggu. Oke. Karena biasanya dia yang paling lama. Sebenarnya. Oh, kita datang lagi juga. Oh. Oke guys. Oke guys, hari ini kita ke Taman Rama. Taman Rama kita. Ramang ya? Ramang kita. Mukanya masih pada sembelok. Semoga langitnya gak sembelok. Udah di dermaga cinta, dermaga untuk menuju ke Ramang-ramang. Ini muka gue ditembak lampu gini sih. Kirin dikit. Oke, ini kita udah di lokasi. Lokasinya di Ramang-Ramang. Apaan yang dipoto? Tuh bukit apaan yang dipoto? Ikut. Ya, bukit itu. Tapi ini hari ini langitnya clear banget, terlalu bersih, nggak ada awan. Tapi lumayan lah ya, daripada mendung, daripada semblek. Setidaknya nanti ada warnanya tuh, bawahnya udah mulai kuning. Oke, kita lanjut foto. Tinggi sekali kita. Iya, biar itu tuh. Ini belum foto. Masih mau tinggiin lagi nanti. Ini dia tinggal di tuas. Ini tinggal diginiin kan. Ini udah setinggi manusia. Bisa di mana aja. Coba aja. Di mana? Ini mau kemana lagi nih? Ke sana di apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Halo guys. Guys. Bang Peng menyendiri. Menyendiri. Barang mana sekarang? Sana pohon kelapa ya. Oke sip. Datang dari sini kok. Ya. Ini asik banget nih. Ini. Cuma awalnya masih. Hai guys, gantiin Kadit. Sekarang kita lagi di Ramang-Ramang. Cuacanya sih agak-agak flat gitu.
gitu ini. Seru ya. Masih biasa. Biasanya lebih bergelora ya. Pesan kopi sana. Sekarang? Ini sekarang kita lagi proses moto menjaring ikan. Konsepsi. Jadi orang menjaring ikan gitu. Kayak kita mulai ya. Ayo mulai. Satu, dua. Oh belum. Jangan lupa. Aman bang, bisa. Pulang. Yo, satu, dua. Oh belum, belum. Oke. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Ya, kira-kira seperti itu prosesnya. Kenapa bisik-bisik? Supaya shadow-nya gak kelihatan. Gak ngaruh padahal. Karena kita motonya membelakangi matahari. Dan di sini banyak pohon. Dan yang motonya juga pada jongkok. Jadi cuma ada bayangan masa lalu ento di situ satu. Oke guys, waktunya kita pulang. Habis motret. Ramai-ramai. Gimana Bang Adit? Seru. Ada pelampungnya enggak? Hari ini pakai yang gitu ya. Ada beberapa kawan dari sini yang hadir. Lebih seru begitu sih. Konsep itu kalau bisa orang-orang atau teman-teman yang di lokalnya ikutan join. Enggak usah berpikir sungkan. Karena terbatas karena moto trip dari kita join aja gabung aja sih, terus kita buka atau yang lain ya kan lebih ramai lebih asik paling itu aja. Dan ya makasih juga sih sebenarnya buat teman-teman yang udah datang ya teman di sini yang ikut nanti bareng next time pasti balik lagi tuh karena kita mau balik ke dermaga tempat kita parkir mobil tadi. Sambil balik, kita mau naikin drone. Ya, tracking jalanan ini kelihatan dari atas seperti apa sih jalanan kita gitu. Oke lah. Kenapa mata saya ini ambil? Iya, udah ini yang punya pangkep. Pantangnya baru itu pembunuh-bunuh. Iya, gas lah, Kak. Nanti. Nih, udah kita mau prepare nih. Mau balik ke Jakarta. Nih, teman-teman udah mau balik semua nih ke Jakarta. Prepare. Waktu prepare. Siap-siap, Kakak. Siap-siap mau kemana, Kak? Mau pulang. Siap, Yus. Pulang, Kakak. Pulang aja. Pulang karena aku aja. Iya, kalau saya senang ya. Yang pengantin baru. Kagak lah. Pulang, yuk, pulang. Dan ini yang punya Papua Setengah. Pulang, ke Papua, pulang. Jadi pura panggil pulang. Eh, beta kemana ini? Sebenarnya Setengah. Sebenarnya Setengah. Bukan Papua itu. Ini bukan Papua. Kelasnya yang di mana? NTT nih. Oke. Perjalanan kita hari ini
kali ini, bukan hari ini, kali ini selesai. Dan kita sekarang udah mulai check out hotel. Terus hotel ke airport. Dan balik ke Jakarta. Dan ini makasih banget buat kawan-kawan yang di sini. Ada Asdar. Semoga oke temenin kita ya. Siap. Sama ada yang lain ya, kayak tadi Mas Daeng, ada Adimal, terus ada si tukang pendusta itu juga. Nah, oke, jadi ya, makasih banget lah buat mereka semua. Ya yang pasti semoga nggak kapok melayani kita-kita yang mungkin agak-agak ribet. Ya walaupun kali ini juga yang ikut nggak terlalu banyak, tapi kita puas karena apa, spotnya nggak berputar sama ya. Terus kedua, langitnya nggak jadi kampung. Bagus, nggak kalah lah sama Sumba. Oke, jadi mungkin videonya gue akhirin sampai sini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di bawah itu. Karena subscribe itu gratis. Dan silahkan klik like button kalau mau subscribe. Dan sampai ketemu lagi di trip gue yang selanjutnya. Oke, bye.